Kala kami meninggalkan tanah air pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air. Dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa itu. Dan saya mengucap banyak terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia, terutama sekali kepada rakyat sebagian besar yang berdiri tegak di atas manifesto politik yang telah menjadi politik daripada negara dan bangsa Indonesia. Mari kita berjalan terus, berjuang terus di atas dasar manifesto politik agar supaya segala cita-cita negara Republik Indonesia, baik cita-cita di lapangan politik maupun di atas lapangan sosial, dapat tercapai untuk kebahagiaan kita semuanya. Terima kasih.